Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Minggu 6 Maret 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya, Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Waspadai potensi hujan lebat untuk wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur pada sore dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang dan dini hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Bagaimanakah kondisi cuacanya di sana? Mari kita simak bersama informasinya. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Depok, dan Bogor, mohon Anda semua mewaspadai potensi hujan lebat pada siang hingga malam hari. Juga pada dini hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Tangerang, waspadai juga potensi hujan lebat pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalive.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!